kanan Evan Dimas ke tiang satu, disambut dengan baik oleh Irianto tanpa ada pengawal. Gagal kini ada Tersaktea, kembali ke wakil Indonesia, anak pertama ke belakang tadi, masih Arhan, ada Saktea, ada Sanitria, ada pada rekan-rekannya, ada sekitar 6 pemain Indonesia, kembali ke kesebelasan, Evan Dimas Darmono, lakukan sudah, di berbahaya tadi, kanan gawang. Dari gol ini kita bisa lihat bahwa counter press yang dilakukan oleh Asnawi berhasil, dia merebut bola dan akhirnya Indonesia melakukan serangan cepat dan gol untuk Evan Dimas. 2-0 Indonesia. Sebuah gol yang sangat cantik di sudut. Tes sambal mungkin Arhan Pratama. Bekir Sofesia Semarang. Lakukan sudah. Berempat. Ayo! Mampu melihat gol ke Primbela. Apa yang terjadi? Apakah sebuah pelanggaran? Oh tidak! Dikosong. Kita lihat gol yang sama persis dengan gol pertama. Berbahaya. Sebuah ketidakhati-hatian dari pemain Indonesia dan akhirnya gagal untuk mengamankan bola tadi Bumbes. Ya, coming from behind. Bumbes, kita lihat bagaimana Ezra Walian memang tidak mengambil bola, tapi gerakan-gerakannya cukup membuat Indonesia memiliki ruang untuk bisa menciptakan peluang yang sangat baik di depan kotak penalti atau depan gawang dari penjaga gawang. Merasa agar hidup Indonesia agak terlalu dekat dengan bola. Ada Walian, Ikuti Moirianto dan juga Kang Buaya. Berapa tempat dari hidup. Hati-hati Sakro. Cukup berbahaya juga para pemain Kamboja. Super siap. Sudah. Lakukan sudah.